baru umum, Met. Keren iya banget. Dong. Kalau pakai kamera ini mah foto bagus video-video kamu. Bisa jadi YouTuber terkenal loh kamu. Coba, Met, pinjem. Jangan dong, nanti lensanya kotor. Aku juga tahu kali lensanya dari pegang nanti kotor. Nah, ini kan baru. Aku juga belum cobain kalau jatuh gimana. Baik ah. Udah. Masa cuma karena kamera gitu doang, kalian berantem. Nanti juga kita bisa cobain bareng-bareng, ya kan, Mat? Tuh, besok aja lanjutin ya. Dijemput aku ya. Dah. Guys, Matthew kenapa sih? Tahu. Halo guys, welcome back to my channel guys. Hari ini aku akan kasih tahu kalian. Kita lagi rapat guys. Rapat tuh. Lagi rapat di sana guys. Teman-teman, bentar lagi kan Natal. Kita harus mikirin dekorasi kelas kita. Kita itu dikasih tema colorful Christmas. Jadi, kita buat kelas kita berwarna-warni. Ada ide enggak? Christmas. Kalian bisa ada ide ya? Komen di bawah, di bawah. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi supaya tidak kelewatan video-video aku yang lain. Aku sempat kepikiran, di belakang kelas kita kan ada spot kosong. Nah, mungkin di situ kita bisa taruh pohon Natal sama lampu-lampu berwarna-warni. Kalau ada ide guys, tolong, ide ini keren banget guys. Nah, pokoknya ya jangan lebih dari pohon Natal. Nanti apa guys? Nah. Gimana kalau ditambahin kado? Ada hiasan warna-warni juga. Ada kado, ada bentuk permen. Aku waktu itu liat di mall, pokoknya bagus banget. Nanti aku jelasin lagi ya. Ngomong-ngomong soal kado, kalian aja kita tuker kado. Nanti sebelum kadonya dibuka, kita taruh di spot tadi. Kan jadi bagus. Seru-seru, wow. Ada ide lain? Nanti jumpa di video lain. Matthew. Sayonara. Matthew! Kenapa sih? Siapa tahu teman-teman aku yang ada di YouTube bisa membantu kita. Oh no. Hello guys, welcome back to my channel guys. Aku lagi mau ngomongin apa? Liburan kalian guys. Ada Matthew. Kalian nanti mau ke bantuin, keluar kota atau apa ya? Matthew. Aduh, tunggu lagi ini lagi nge-vlog. Udah. Wah. Kamu gak apa-apa? Ini buat dekorasi kita kan? Iya. Biar aku bantu. Tidak, apa ya? Jadi wisata kalian itu seru banget ya guys. Bantuin, pegangin ya tangannya. Hati-hati ya. Oke. Aku akan kasih tahu tips makan-makan yang enak pas Natal guys. Nah itu pasti hangat, enak. Ya kalau sehat sih, nah masih jauh ya. Tania, kita tolong ambil minyasannya. Ya. Selotipnya. Gak nyampe nih, gimana? Tolongin dong. Matthew, tolong ambilin selotipnya. Tunggulah, lagi nge-vlog. Kita gak bisa nempel hiasannya. Ya, napa-apalah, kan bisa besok. Is, Matthew. Aku sih, Matthew udah keterlaluan. Iya, kemarin tuh ya udah hampir jatuh tau gak sih? Masa sih cuma bantuin segitu aja gak bisa? Tahu, kemarin si Yehuda hampir jatuh. Aku udah sampai jatuh. Untung aja ada Trixie sama Pak Guru yang bantuin. Sejak dia punya kamera baru, Matthew jadi berubah ya. Hai guys. Aku pulang dulu ya, aku ada les. Aku nebeng ya. Aku lapar, pulang dulu ya. Kayaknya mau hujan nih. Aku pulang dulu ya. Hujan? Terang kayak gini.
kayaknya mereka join aku deh. Matthew. Matt. Kadang kita berpikir orang lain yang salah sama kita. Tapi nih, sebenarnya kesalahan itu ada di kita. Maksudnya? Tadi kamu bilang kalau teman-teman kamu itu menghindar dari kamu, ya kan? Mungkin mereka nggak ngindar, tapi mereka jaga jarak. Aku nggak jaga jarak kok. Mereka yang nggak ngerti, aku kan lagi buat nge-vlog. Bapak ngelihat beberapa hari ini kamu fokus banget sama kamera kamu. Padahal teman-teman kamu itu lagi perlu kehadiran kamu. Sepertinya kamu perlu deh untuk belajar ngerti perasaan orang. Guys, ini siapa yang beresin? Kemarin kan baru setengahnya. Ini udah rapi semua loh. Hai teman-teman, gimana sesuai permintaan kalian? Semua kamu yang buat, Matt? Iya, kemarin setelah kalian pulang, aku sama Pak Guru kerjain semuanya. Wah, niat banget sih kamu, Matt. Anggap aja ini bentuk permintaan maaf. Aku, maaf ya kemarin aku agak egois. Iya, kemarin kamu ngeselin banget. Wah, syukur deh. Sekarang kita bisa kompak lagi kayak waktu itu. Eh, tunggu. Aku punya sesuatu buat kalian. Iya, aku mau belajar dari Tuhan Yesus bahwa ia tidak memikirkan diri sendiri. Ia turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Setuju, ini juga bisa menjadi permintaan supaya kita bisa menjadi anak yang tidak egois. Tapi teman-teman, aku jadi tahu hadiah yang terbaik yang aku terima di Natal ini. Apa? Kamera? Bukan, kalian teman-teman aku. Oh, so sweet. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus tidak ingin kita menjadi anak yang egois, tapi anak yang rendahati. Kalau teman-teman punya cerita, yuk ceritakan pengalaman teman-teman ke sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye!